dulu saya penasaran, ingin tahu lebih dekat tentang Kristen dan tentang agama lain. Tapi setelah saya mengikuti Peace Camp, akhirnya pertanyaan-pertanyaan saya terjawab semua. Saya bisa lebih dekat dan bisa tahu lebih banyak bagaimana bisa mengenal dan memperluas jaringan sehingga kita bisa hidup dengan sesama dan saling berbagi. Kita siap untuk melakukan dialog interfaith dengan saudara-saudara yang berbeda, khususnya antara umat muslim dan nasrani. Kita sudah belajar 12 nilai dasar perdamaian, di mana kita sudah bisa menerima diri sendiri, menerima orang lain, menghilangkan prasangka. Saya berharap semakin banyak generasi muda dan mahasiswa yang mau menjadi peacemaker terlibat di dalam kegiatan Peace Camp ini, sehingga bisa tercipta perdamaian antar agama di dunia. Kalian harus benar-benar mengikuti yang dikatakan oleh dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Dinyatakan bahwa apabila kamu atau kalian semua ingin berdialog, maka berdialoglah dengan baik. Teman-teman Muslim, teman-teman Kristen adalah sahabat kita. Maka dari itu apabila kalian ingin bekerja sama dengan mereka, ingin berkontribusi kepada kehidupan yang lebih baik, maka dari itu kalian harus mengikuti camp ini. Karena sepengetahuan saya, dalam firma mahasiswa, Peace Camp merupakan sarana terbaik untuk bisa saling mengenal teman-teman Muslim secara lebih mendalam. Dan bagi saya pribadi, sebagai seorang pengikut Kristus, salah satu cara untuk mengekspresikan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan adalah dengan mengasihi bersama kita yang kelihatan. Ayo ikut Peace Camp! Peace! Ayo ikut Peace Camp! Ayo ikut Peace Camp! Ayo ikut Peace Camp! Yeay!